guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Shazli Sari. So, video kali ini kita berada di Myeongdong. Tujuan kita buat vlog hari ini adalah untuk menuju kejayaan. So, vlog kali ini kita nak pergi restoran kampungku yang menyediakan makanan Malaysia. Makanan halal yang ada di Korea. Kita nak pergi makan di kampungku. Isteri nak makan, teringin nak makan tom yum. Dah orang kata apa, dah jemu makan kat rumah. So hari ni kita pergi makan dekat luar restoran kampungku. So kita terletak di Myeongdong. And then kita je baru lepas daripada subway Myeongdong, kita menuju ke restoran kampungku dalam 10 minit daripada subway. Alright. So dalam ni adalah Myeongdong Underground Shopping Mall. Kita akan ambil 5 atau 6 sebab kalau bahagian 4 akan pergi Myeongdong Food Street. Tu nombor 4. Nombor 4 akan pergi Myeongdong Food Street. So kita pilih 5 dengan 6. Alright. So is it nombor 5 dengan 6 ni, kalau korang nak pergi apa ni, nak pergi Daiso yang paling besar, satu bertingkat-tingkat. So dia ada dekat Myeongdong Exit 5 dengan 6. Okay, nampaknya kita dah buat kesilapan, bukan di sebelah sini sepatutnya, tapi tak apalah, kita dah buat kesilapan guys. So kita kena ambil Exit. Apa saya Exit 4 kat sini? Aduh, salah ni. Sepatutnya seberang, kat seberang sana. Nampak 7-Eleven tu di belakang dia. So sekarang kita dah salah. Usang sumberi keman duko. So dekat sini adalah Myeongdong Food Street dan Unit Glow. Unit Glow Myeongdong. Macam tak ada orang dah. So tak apa, kita kena lepas ni kita akan melintas di depan The North Face Myeongdong. Kita akan lintas dekat depan tu. Ni nombor 7. Nampak ni, kita dah salah. Tak apa, kita jalan-jalan. Okay. So aktiviti sekarang, mungkin pelancong-pelancong ada yang tak boleh keluar dan masuk ke Korea lagi. Sebab tu sekarang sangat kurang. Dah patutnya dah memang Korea sepatutnya dah meriah. Sebab ni dah early season for spring kan, musim bunga. Tapi memang pelancong kurang-kurang sangat. Memang bagi, memang bagi impact ah dekat peniaga-peniaga. Waktu ni memang crowded gila ni. Memang penuh banyak orang. So kurang ah, kurang boleh nampak lenggang. Orang memang sangat kurang. Okay, so sekarang kita akan melintas. So landmark dia adalah Money Exchange. And then betul-betul di hadapan The North Face Store and Cafe bawah tu. Ni North Face yang paling besar ni kat Myeongdong. So sini North Face. So selang 1, 2, 3 tu adalah Daiso. Atas tu kat sana Daiso. So sekarang kita tengah tunggu untuk melintas. Sepatutnya kalau lebih mudah kita ambil nombor apa tadi kat sana? Nombor 4. Sepatutnya tadi kat situ nombor 4. Tapi tak apa, kita lintas di sebelah sini sebab nak tunjuk tadi dekat Myeongdong Food Street. So kita jalan kaki melintas, sama ada kalau korang nak lalu bawah tu pun boleh, lalu daripada bawah subway tu melintas ke dalam. Tapi kita orang pilih untuk daripada atas, kita melintas dekat depan ni. Lepas tu daripada depan ni kita turun ambil kanan. Macam gitu. Exercise. Tapi apa akan buatkan tertarik dekat Korea ni, inilah dia punya, tengok dia punya apa ni, dia punya rider dia. Rider dia mantap. Tengok berapa phone tu. 1, 2, 3, 4. Memang mantap ah.
So, okay, so kita akan jalan dekat depan belah sana. Ya, ambil handphone yang, ambil gambar yang. Yang, ambil handphone. Yang dekat, yang gambar handphone dekat tu, berjauh. Ambil handphone yang, cepat. Banyak oh. Berjauh lah, handphone oh. Bawa ambil ayang lah. Habis fokus dekat handphone, cepat lah. Fokus dekat motor dia. Okay, jom. So, kita akan melintas. Ha, pukul berapa lah? Pukul 4 kot. Belum balik kerja lagi. Memang sangat kurang. Kurang guys. Lepas tu, okay, boleh juga. Dan jadi apa ni? Daiso Korea, Daiso Myono. Okay, ni ni North Face yang paling besar ni kat Korea ni. Letak dekat Myeongdong. Korang datang Myeongdong boleh lah shopping. Tu dia punya rate sekarang 200 down jacket 279. Offer. Okay, jom. Sepatutnya dekat exit tu, exit 4. Kita salah keluar tadi. So kita kena seberang kan tadi, kita ambil exit nombor 7 kan. Tapi tak apa. So korang dapatkan landmark 7-Eleven. So kat belakang ni korang just terus ke belakang akan nampak nanti Pacific Hotel kat belakang tu. Tu nampak Pacific Hotel. Tu sebelum hampir berdepan dengan Pacific Hotel tu, awesome place. Memang awesome. So daripada sini juga boleh jalan kaki nak pergi ke Namsan Tower, salah satu attraction. Aduh, susah tu nak sebut. Attraction. Ini lorong ni eh. Lorong ni boleh ataupun lorong ni. Tu nampak tu. Kat atas tu, itulah dia nama dia, bukan Menara Kuala Lumpur tau. Tu nama dia N Tower ataupun Namsan Tower. Tu dekat atas tu. Kalau nak jimat boleh jalan kaki sampai dekat dia punya apa ni, dia punya kabel car. Korang boleh naik sampai atas. Sebab taksi tak naik sampai atas, taksi akan sampai dekat kabel car dia je. Ambil kiri eh, lalu dekat jalan ni, cat ni. Lepas tu kalau naik bas boleh, korang boleh sampai di atas. Naik bas pun korang boleh tunggu dekat bertentangan dengan North Face tadi. Korang boleh tunggu bar dekat situ. Ada bus straight pergi Namsan Tower. Tu dah dekat dah atas tu lah, Namsan Tower. So kita nak pergi makan. Lapar nak pergi makan apa yang ada lah. Kadang-kadang kalau menu dekat sini, tak semuanya ada kan. Kadang habislah apa. Tapi kita pergi je cuba tengok. So baru buka juga tu, Bakso Bejo Korea. Selain daripada Kampungku Restoran, korang boleh makan juga dekat ni, Bakso Bejo Korea ni ataupun Kampungku. Makanan apa? Popular juga ni, makanan tradisional Korea. Halal. Ni tak tahu ni Bakso Bejo Korea ni. Makan bakso ke makan tu? Makan tom yam eh? Okey. Nak makan tom yam. Sebegitu. Hancur hatiku. Sampai 19 hari bulan 4 untuk pencegahan dan penularan virus COVID-19. Penutupan sementara restoran kampungku. Tutup. So memang ni dia punya macam SSM rasanya. SSM. Oh, Australian government support. Ni halal certificate Korea Muslim Federation, expired 24 Disember 2020. Kat situ tu dia buka and open. Tapi tak apalah, ada rezeki di kemudian hari. Jom sini. Good.
tutup COVID-19. Okay guys, terima kasih kerana terus menonton dan terus support channel ini untuk terus berkembang. Korang boleh tekan dua video di screen tu untuk video seterusnya. And then korang boleh subscribe dengan menekan gambar yang pakai topi tu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next videos.